Minasan. Konnichiwa. Iseki no chanaru. Yokoso. Minasan. Oke, ini desu ka? Ini desu ka, minasan. Hai teman-teman, kita mau ngapain nih hari ini nih? Oke, konten hari ini sesuai sama konten yang hari Kamis kemarin ya. Oke, okay, iya. Melanjutkan ya. Mau katanya mau apa? Ngadain game apa Mas Dewan? Game-nya kan, tapi kan ini kan kita masih dalam rangka tahun baru ya. Yep. Nah kemarin kita jaga pas bahas apa namanya? Pas bahas perayaan tahun baru kemarin kan, kita salah satunya ada permainan tradisional nih. Yep. Yep. Nah hari ini kita mau nyobain salah satunya yang khas tahun baru di Jepang, itu ada Fukuwarai. Fukuwarai ini tentang apa sih? Jadi Fukuwarai itu sebenarnya nanti itu permainan tradisional. Nanti biasanya nanti menempel kayak puzzle gitu loh. Okay. Jadi nanti biasanya kalau menyatukan gambar gitu. Nanti kan biasanya ada gambar tapi wajahnya kosong gitu loh. Misalkan Mas gambarnya fotonya Mas Imam Sese gitu ya. Nanti kosong. Dilangin dulu matanya, hidungnya gitu dilangin. Tapi nanti kita bawa nih, bawa potongan-potongan gambarnya itu. Serem juga ya. Terus nanti ditutup matanya, terus kita tempelin. Oh. Nanti ditempelin. Nah, tapi sebelum ditempelin diputer-puter iya, dulu, ya? Dulu gitu. Okay. Ya. Tapi kan itu nah itu kan biasanya kalau di sana, kalau di sini nanti kita modifikasi seperti biasa ya. Okay. Kita modifikasi gamenya, nanti kita nggak nempel tapi gambar langsung. Kita kan ini terjadi kayak ini yang bisa gambar-gambar. Oh iya, siapa itu? Ayaki, siapa itu? Soleh Pati. Nanti kira-kira apa agak akan jadi kayak apa gambarnya? Nah nanti. Tapi nanti aturannya biar lebih seru kayak yang udah dibilang tadi ya. Kalau di sana kan paling cuma ditutup terus ditempel gitu kan. Yeah. Kalau kita nanti kan gambar, tapi sebelum gambar nanti kita putar dulu. Yeah. Okay. Berapa kali? Tiga kali atau lima kali? Nah, 5 kali kayak kasihan ya. 10 kali juga nggak apa-apa. Nanti 5 kali ya. Lima kali ya. Nanti kita putar dulu 5 kali, terus nanti. Dia akan berjalan dari sini mungkin ya. Dari sini, ya, sampai, sampai papan tulis. Nah langsung gambar deh. Gambar itu karena itu sesuai dengan gamenya Fukuwarai. Jadi gambarnya muka yang lengkap gitu ya. Ada matanya, ada hidungnya. Gitu-gitu. Fukuwarai berarti ya ketawanya. Bukan, ya bebas sih. Bebas sih. Yang penting nanti ada matanya, ada hidungnya, ada apa namanya. Mau dikasih kumis itu terserah nanti, terserah kreativitas masing-masing ya. Wah belibet. Oke, itu jadi nanti kita lihat gambar kita kayak apa, apakah jadi gambar-gambar seperti Soleh Pati. Nah itu kita lihat nanti. Langsung saja kita mulai Dozomite Kudasai. Oke, minasan. Ya, minasan. Sudah ada korban pertama, Chandra. Oke. Yang ingin mencoba mau menggambar apa? Lalu. Oke. Nanti langsung lagi kita putar langsung kita gitu ya, suruh gambar ya. Oke. Dari sini mungkin. Oh, ai. Oke. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Lurus lagi. Oke, silahkan dicari. Di papan ini. Bang, kanan. Mana? Ya, yuk. Tengah, kurang tengah. Kiri, mana sih kiri? Nah, di tengah, yuk. Gambar muka lo. Muka. Ya kan hidung, aku gambar hidung. Muka lengkap. Lengkap lah. Kok nanti saya bingung dong.
Bisa dijelaskan? Ya mungkin bisa dijelaskan gambarannya gimana gitu. Dari ini bentuk hidung. Yang mana hidungnya? Hidung ini. Oh, jadi ini hidung nih. Hidung. Matanya. Kuping. Bibir. Rambutnya. Oke. Okay. Itu di atas bibir itu apa? Ini toh. Kumis. Kumis. Oke. Itu hidung. Gambaran kayak itu ya. Hidungnya kayak hidungnya gantung ya. Kayak buah gantung gitu loh. Samping kok hidungnya tadi. Oke. Okay. Alright, itu gambaran Chandra. Makali ya. Oke. Oke. Winasang. Sekarang giliran. Kimah Musang sedang diputar. 3, Chandra. 3. 3. 4. 5. Oke. Lurus. 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 Saya kira lurus. Lurus sumpah lurus. 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 Biar Indra. Kanan. Up. Up. Oke, bisa dilihat itu gambarnya dari Imam Musang. Oke, boleh dibuka Imam Musang? Boleh. Lumayan ya. Lumayan ya. Nih. Sini. Sini Musang, sini Musang. Pak, jelasin. Bisa dijelasin. Ini tuh dari tadi kan ini mau saya urut-urut ya. Karena ya tadi karena dia matanya hilang kan. Terus ini dari hidung, ini bibir, ini wajah. Loh, telinganya mana? Telinganya di atas. Telinganya di sini. Ini leher. Terus ini itu ya. Apa? Rambut ya? Rambut ribu ya. Oke. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gambarnya pakai. Oke. Sekarang yang ketiga ada Wisnu Sang. Sekarang kita akan putar dulu ya 5 kali ya Wisnu Sang ya. 1 3 4 5 Bisa berdiri. Sini. Oke. Oke, ini ke belakang. Udah, ayo. Langsung. Kiri. Terus. Kiri. Tangan. Oke. Kita lihat. Oke. Kita lihat bagaimana gambaran. Wis. Sepertinya terlihat seperti babang tampan. Wah, super saya. Nah, kok ini? Itu kepalanya agak lancip gitu ya. Pause dulu. Udah, oke. Ya udah. Udah, oke, bisa dibuka. Tutup matanya, silakan. Iya. Keren sekali ini. Siluman keras sekali. Siluman kera.
bisa dijelaskan itu apa itu? Jadi tadi sebenarnya mau bikin ini apa namanya? Sasuke. Leher. Lehernya ada di sini Minasa. Kayak siung ya. Oke, jelasin dulu maksud gambarannya. Jadi kalau ini jelas ya, ini tadi maksudnya mulut, terus mata. Ini rambutnya Sasuke ini. Okay. Tapi kupingnya ada di sini nih. Ini kuping patkai. Kupingnya kepalanya patkai. Kepotong. Kepala super saya. Kuping patkai. Rambut Sasuke. Ini kepalanya agak trepes gitu. Oh. Di belakangnya tuh menonjol. Menonjol ke belakang gitu. Astaga, masih itu. Oke. Alright. Kiri terus. Ya, tangan sentuh kiri. Hadap kiri. Kiri mana? Hadap kiri. Belakang kiri. Belakang, Mbak. Kiri, nah. Ya. Pojok kiri gitu. Oke. Petir. Permanu. Oke. Okay. Aku lali alis. Gede. Oke. Gambar itu. Mungkin bekas korban kecelakaan. Hancur ya. Oh, ini gambar Mbak anu ini, Cisna. Oh, Cisna. Oke. Oke, coba dibuka. Ini mulutnya agak meleset gitu. Guys. Celana aku. korban celana, guys. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu kan gambarnya. Ini tuh tadi tuh mau bikin apa kayak apa namanya matanya tuh kayak komik-komik shoujo gitu loh, ya. Kayak Hinata kan, gitu ya. Sailor Moon gitu-gitu loh kan biar kawaii gitu kan. jadinya kawaii. Pengen kawaii jadi kawaii nih. Oke, ini hidungnya. Ini kan habis di habis sisa ablu. Ini tuh habis dipiler gitu, jadi agak Oh ya. Kalau dipiler tuh biasanya ke depan loh. Ini nggak tahu ya, ini agak dari tamu ini. Ini agak itu meleset gitu. Ini mungkin ya, tapi agak seksi ya. Ini juga dipiler gitu biar seksi gitu, kayak Ariel Tatum gitu loh. Oke, kan rambutnya ini kok. Aku guys. Oke, minasan. Gimana tadi permainannya? Gimana tadi? Wah, cukup melelahkan ya. Tapi agak berkorban gitu ya. Celanaku minasan. Udah sobek lah. Kakinya udah. Oke. Tadi itu kita permainan khas tahun baru di Jepang ya. Yeah. Namanya Fukuwarai, tapi versi Kisegi gitu. Nanti mau ya bisa dicoba di rumah. Iya, bisa dicoba di rumah. Bisa dicoba di rumah. Cukup
pusing juga loh. Bukannya cukup lagi. Tadi kita kirain pusingnya dibuat-buat loh, ternyata beneran ya. Beneran kan? Beneran yo. Oke. Jadi kayak gitu pirasa bisa dicoba di rumah permainannya sama teman-teman atau yang lain gitu. Terus untuk konten-konten lainnya nanti jangan lupa ditunggu, tapi kita juga butuh saran dan komen kalian nih. Jangan lupa untuk tuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Mungkin kalian mau ngasih nilai dari gambaran kita tadi, mana yang paling paling bagus apa paling buruk gitu. Yang kira-kira paling artistik lah ya. Karena tadi kayaknya abstrak semua gitu. Jadi yang paling kalian kira-kira pilih salah satu, nanti gambar siapa nih yang paling artistik nih, nanti kalian tulis di komen ya Minasang. Oke, punyanya Minasang atau Chandra atau Imam Sensei atau punya aku gitu. Jadi nanti bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, terus baik kalian juga kita ingetin juga, jangan lupa untuk subscribe dan juga kalau udah subscribe like share dan juga share ke semuanya lah pokoknya gitu ya, biar kita goal kita di tahun ini kita bisa 1000 subscriber. Oke, jadi kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan Sabtu jam 6 sore hanya di Senigaku Channel, dan selalu Senigere Seniga Arigato.